Ya, Kojak. Ah. Gara-gara kamu nyuruh saya nelpon Neng Linda, saya jadi diomelin sama Yuli. Ah. Lah lu ngasih tahu Yuli kalau lu nelpon Linda? Iya. Ngapain lu kasih tahu? Kan lu udah tahu kalau Yuli kesel, lu dilarang nelpon Linda lagi. Tapi kan kamu, Jak, yang nyuruh saya buat nelpon Neng Linda. Iya, gua nyuruh buat nanyain bos lu udah sembuh apa belum. Ngapain lu kasih tahu ke Yuli? Ya tapi kan saya keceplosan atau ngomong ke Yuli. Ya udah berarti itu salah lu. Ya terus gimana? Gimana gua tahu tuh lu curhat aja sama motor lu. Ya emang motor bisa ngomong. Bisa kali lu pukul aja jalan. Jalan lu. Berangkat. Kerja tuh jangan melamun seperti itu, tidak baik. Maaf, Kang Sapri. Tahu nih bang, saya udah buru-buru nih. Tuh kan, bicara-bicara abangnya minta buru-buru. Iya maaf mas, ini kan motornya lagi dicuci, yang sabar. Yang ngelamun aja. Terus saya harus gimana, atuh Jak? Mana gue tahu, gue males ngasih solusi ke lo. Ujung-ujungnya gue yang disalahin. Apa lu dateng kalau begitu? Kesel gue sama Jono. Masa Jono nyebarin gosip ke orang-orang kalau rumah tangga gue sama Rinjani itu di ujung tanduk. Oh, padahal kan baik-baik aja ya kan? Jono emang dari dulu kan begitu, sentimen melu, bawaannya nggak suka aja. Udah nggak usah ditangkepin. Alah kali ini pokoknya gue harus ngasih pelajaran Jono. Gue mau laporin Jono ke pengadilan ini. Serius lu? Serius? Serius lah. Ojek bang. Ayo. Pokoknya gue mau ngasih pelajaran Jono. Ah, terserah lu. Ayo, Pak. Apa lu lihat-lihat? Masya Allah. Deden! Iya, Kamang Sapri. Buruan nyucinya, Sapri saja sudah selesai mencuci. Masa Deden belum selesai? Iya. Tahu nih bang, niat nyuci gak sih bang? Iya bang, maaf. Ini kan motornya lagi dicuci, yang sabar. Mas, sepeda motornya sudah selesai dicuci. Silakan dibawa kembali. Iya bang. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sapi yang tengah sendiri selalu menanti kedatangan Anda kembali. Sepeda motornya bersih, senang di hati. Deden, Sapi ndak undur diri dulu untuk buang air besar ya? Ya udah. Jangan lama-lama tapi. Terima kasih. Mari mas. Emang siapa bang yang tadi dibawa ke pengadilan? Alah bang, masih didengerin aja sih terusin. Udah kayak artis aja setiap ada masalah dibawa ke pengadilan. Emang begitu bang, kalau artis ada masalah ke pengadilan? Ditanya malah nanya balik. Saya gak suka nonton gosip bang. Apalagi saya, setiap ada di pangkalan. Siap.